Apa maksudnya peningkatan indeks kes penderaan seksual dan mental membabitkan kanak-kanak ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan? Pakar Psikologi Kanak-kanak Datin Dr. Mariani Muhammad Nur memperincikan kesan penderaan ini kepada golongan itu. Sekumpulan saintis dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO akan memulakan misi kajian 4 minggu di Wuhan, China. Ini bagi menyiasat dakwaan virus COVID-19 berasal dari bandar itu. Air Asia kembali jadi antara penaja saingan Liga Malaysia musim depan. Persetujuan itu dicapai hasil pertemuan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Air Asia Tan Sri Tony Fernandes dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM. Ikuti Awani 745 dan esroawani.com untuk laporan penuh.